Selamat pagi, sekarang tim Humas DPR lagi berada di Anjungan Pantai Losari dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun yang berslogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk perayaan 17 Agustus tahun 2022, memang pemerintah kota ya dipimpin oleh Bapak Wali Kota Makassar selalu membuat ada keunikan setiap saat ya. Tahun ini ya pengibar kita lihat menyelimuti pantai Losari yaitu anjungan Bugis Makassar dengan bendera merah putih yang berapa lembar itu ada 77, total panjang itu ada 5000 meter. Nah, apa yang kita lihat di situ bahwa memang Makassar ini selalu setiap saat meningkat ya. Sesuai dengan semboyan Bapak Wali Kota, pemerintah kota dua kali tambah lagi. Luar biasa ya pelaksanaan upacara di tingkat kota Makassar memberi semangat kepada kita mengingat perjuangan para pendahulu kita yang betul-betul saya terharu loh tadi waktu mendengar lagu Obade dari anak-anak kita, lagu-lagu perjuangan. Bangsa dan negara dan terutama untuk kesejahteraan warga negara khususnya warga kota Makassar. Tepat hari ini adalah ulang tahun TNI yang ke-77 tahun. Nah, semangat kemerdekaan itu harus tetap kita jaga dengan misinya, bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga spirit NKRI. Saya Dahyat, Sekretaris DPRD Kota Makassar. Merdeka! 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 Merdeka!